Baik lagi dengan aku Santi di channel YouTube Tete Adventure. Kali ini aku mau unboxing surat dari Google AdSense nih teman-teman. By the way, buat teman-teman yang ingin dapetin surat Google AdSense dari YouTube, jangan lupa teman-teman harus verifikasi identitas dulu ya. Tapi supaya kita bisa masuk ke tahap verifikasi identitas, teman-teman harus mendapatkan pendapatan minimal $10. Jadi, ketika teman-teman sudah berhasil mendapatkan pendapatan minimal $10, biasanya H+1 teman-teman akan dipinta untuk verifikasi identitas. Nah, jika teman-teman sudah berhasil verifikasi identitas, biasanya pihak Google AdSense akan otomatis mengirimkan surat ke alamat yang kalian masukkan pada saat verifikasi identitas. Sekarang langsung saja kita buka apa sih isinya. By the way, surat ini penting banget ya teman-teman. Karena tanpa PIN ini, gaji kita tidak bisa dibayarkan dulu. Jadi walaupun teman-teman sudah mendapatkan pendapatan minimal Rp1.300.000, maka pendapatan kita tidak akan bisa dicairkan kalau teman-teman belum berhasil memasukkan PIN AdSense ini. Langsung saja kita bongkar yuk, apa sih isinya. Untuk cara bongkarnya, teman-teman tinggal robek aja nih. Robek. Oh iya teman-teman, by the way, PIN AdSense ini akan sampai ke alamat kita biasanya paling cepat 3 minggu setelah PIN ini dikirim ke alamat kita. Tapi tergantung daerah ya. Tapi surat AdSense ini tidak semuanya dikirimkan ke alamat kita ya. Jadi teman-teman harus aktif menanyakan ke kantor pos terdekat apakah surat AdSense untuk kalian sudah sampai atau belum. Karena di beberapa daerah kita harus tanyakan dulu ke pihak kantor posnya, baru surat ini akan dikasih ke kita. Langsung saja teman-teman kita buka lagi nih, apa sih isinya. Sebenarnya kita cukup sobek bagian bawah sama pinggirnya aja teman-teman. Tapi supaya lebih maksimal kita buka aja nih bagian tasnya juga. Nih, ini gak usah pakai gunting teman-teman, bisa langsung kita sobek. Nih teman-teman, isinya tuh hanya 6 angka ini teman-teman. Tapi walaupun cuma 6 angka ini penting banget loh teman-teman. Karena ini tuh merupakan kunci supaya gaji kita dicairkan ke rekening kita. Jadi kalau teman-teman sudah mencapai minimal Rp1.300.000, kemudian teman-teman memasukkan PIN ini, biasanya si H+1 akan langsung ditransferkan ke rekening kita. Tapi jika misalkan pendapatan di AdSense kalian belum mencapai Rp1.300.000, biasanya kita harus tunggu dulu teman-teman nih sampai minimal Rp1.300.000. Jadi ketika pendapatan kita sudah mencapai minimal Rp1.300.000, gaji kita akan langsung ditransferkan ke rekening kita. Biasanya pada tanggal 21 untuk setiap bulannya, dan biasanya masuk ke rekening kita H+1 kalau nggak libur. Biasanya sih tanggal 22 juga sudah masuk ke rekening kita. Tapi biasanya tanggal merah akan lebih telat ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan PIN AdSense ini, teman-teman cukup masukkan saja PIN-nya. PIN ini nih, misalkan nih punya saya angkanya 405144. Tapi buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara memasukinnya, teman-teman gak usah khawatir, langsung saja yuk cek video saya yang sudah aku upload di video sebelumnya. By the way, ini tampilan lama ya teman-teman. Ini Google AdSense pada tahun 2022. Nah, yang terbaru yang ini teman-teman nih, tahun 2023, logonya beda nih. Logo Google AdSense terbaru. Untuk dalamnya seperti ini nih yang terbaru. Ini 2023, kalau yang ini 2022. Nih teman-teman. Beda ya patternnya. Kemudian sebelah sini beda warna aja nih, sama beda logo aja. Tapi sih isinya sama ya teman-teman, sama-sama berisi 6 angka PIN yang harus kita masukkan ke Google AdSense kita. Nah itu dia teman-teman, isi dari Google AdSense. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, sekarang nggak penasaran lagi kan? Jadi dalamnya itu nggak ada uang atau nggak ada apapun, tapi isinya hanya angka saja seperti ini. Oke teman, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.